wadah. Faidah ni jenis orang yang kemas macam tu. So dia nak masak. Macam ni kita baru je balik kerja. So pengen nak acah-acah macam buat konten masak. Lepas tu nak selerakkan sikit dapur. Nak tengok reaction dia macam mana. Tapi sebelum tu, ada seorang dalang yang akan membatu apikan, iaitu Yana. So Piang dan Yana akan kita orang panas-panaskan dia lagi. Nak tengok reaction dia macam mana. So let's go. Macam yang korang nampak, sekarang ni dalam keadaan yang normal lagi lah. Tak selerak mana. So let's go selerakkan dapur. So selerakkan dapur, saya tak reti lah saya makan dapur macam mana. Cepat-cepat je lah. Banyak sangat ni. Bazir tu. Bazir tu. Ni siapa sini? Nampak sangat basah. Macam masak sikit. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tak dapur sini. Buat tisu tu orang tu. Mati aku nak kemas balik ni. Ya Allah. Alah-alah tisu sini kan. Anak ni. Tak kisah. Banyak sikit. Lepas sikit. Sambung ni tunggu Farida balik. Iya. Kenapa tak kena dapur? Okey. Saya ni. Cukup dah. Masuk dah ni. Okey. Cukup dah. So guys, satu kamera kat sini. So satu kamera lagi dekat sini. So let's go. Kita tunggu dia balik. Makanan dulu guys. Penat guys. One jam can move the end. Aku nak masak. Masak. Jadi aku kemeh dengan dia aku.
Tak apa kalau kita nak makan lah. Apa nak makan? Tak ada cakap dia tu. Kalau boleh kalau nak makan, kita makan. Aku stres babi. Aku penat beli barang. Saya aku kena bising-bising. Dia kata gini, dia kata gitu. Bila aku kena bising. Lepas tu bila aku tak kena bising. Mak nak kena satu. Hanya yang betul, hanya betul, hanya betul, hanya betul. Dalam dunia ni hanya betul. Tak orang lain betul. Aku tengok. Bila apa dia orang sabar dia kena. Kalau terhibur ke apa ke, jangan lupa comment, like and share. Ta-da!